الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة والصوم رمضان في كل عام وسنة وحج البيت الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أتقبل الصلاة ممن تودع بها لعظمتي ولم يستتل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب والكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات صائمين dan صائمات جماعه salat zuhur yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita dan menetapkan untuk kita Islam, menetapkan kepada kita iman, hidayah dan taufik, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Faizin, untuk kita melaksanakan salat zuhur. Harapan dan doa kita bersama semoga seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan menjadi bagian catatan amal buat kita dan bisa menghantarkan kita mati dalam khusnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sering orang berbicara tentang ibadah, tapi dia melupakan ketika berbicara ibadah itu, dia menjadikan ibadah itu bagian daripada sebuah kenikmatan. Karena memang mestinya di dalam beribadah itu kita petik juga nikmatnya ibadah. Karena di dalam kaidah-kaidah agama kita, yaitu disebut dengan qawaiduddin, itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Berbicara tentang Islam itu berbicara tentang syariah. Syariah itu berbicaranya fikih. Berbicara fikih, pembicaraannya bainas sihah wa ghairus sihah, antara yang sah dan tidak sah. Itu bagian daripada bahasan fikih. Yang kedua, iman. Iman itu berbicara akidah. Akidah itu tauhid. Tauhid itu berbicara bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Itu bahasan tentang akidah atau tauhid. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu adalah tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Akhlak itu bainal laik wa ghairul laik, antara yang pantas dan tidak pantas. Khusyuk itu enggak dibahas di dalam fikih. Enggak ada tuh arkanus shalah di antaranya khusyuk, enggak ada. Khusyuk ini berada di dalam bahasan tasawuf. Makanya kita di dalam beribadah ini memang diharuskan untuk sah dari sisi fikih, harus benar dari sisi tauhid, tapi harus nikmat dari sisi ihsan.
Ya, jadi kita bahasannya bukan hanya fikih saja, bukan hanya tauhid saja, tapi kita harus bisa juga merasakan nikmat di dalam melakukan ibadah. Karena orang-orang yang sudah merasakan nikmat di dalam melakukan ibadah, dengan apa yang sudah ada, dia merasa kurang. Mirip kalau ada orang lagi makan, di piringnya itu masih ada sesuap atau dua suap, tapi udah ngendok lagi. Di saat kita tanya, kenapa Pak, kok ngendok lagi? Ya Allah, saya makan nikmat banget. Kenapa tuh? Karena nikmat. Makanya walaupun belum habis di atas piringnya, diambil lagi. Begitu juga orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Maka orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, Allah itu memberikan kepada mereka media ibadah-ibadah yang sunnah. Contoh sholat, enggak cukup sholat lima waktu. Enggak cukup sholat lima waktu. Kan ada orang yang cukup sholat lima waktu. Ada juga yang sholatnya sewaktu-waktu. Ada orang yang sholat lima waktu, ada yang sholatnya sewaktu-waktu. Kalau lagi susah baru rajin sholat. Itu namanya sholatnya sewaktu-waktu, bukan lima waktu itu. Itu orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, diberikan oleh Allah media sholat sunnah. Karena kalau tidak ada sholat sunnah, dari selesai sholat isya terus ke subuh itu lama. Berapa jam itu? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Hampir 8 jam lebih dia harus menunggu sholat subuh. Maka di tengah-tengah itu ada sholat-sholat sunnah. Ada sholat tasbihnya, ada sholat witirnya, ada sholat tahajudnya. Itu buat orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat. Begitu juga puasa. Tidak hanya puasa Ramadan, Allah kasih itu nikmat kepada orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya puasa. Apa tuh? Puasa sunnah, hari Senin, hari Kamis, Yaumul Bid. Karena kalau menunggu dari Ramadan ke Ramadan lagi terlalu lama, 11 bulan. Sian mereka terlalu lama. Tuh. Maka coba kita membangun nikmatnya ibadah. Apa dasarnya nikmat ibadah? Hadis Rasulullah. Rasulullah sabdakan, as-salatu rahatul mu'min. Salat itu merupakan kesenangan buat orang-orang yang beriman. Ini hadis enggak berbicara fikih, enggak berbicara tauhid, tapi berbicara ihsan, tasawuf, akhlak. Pun Rasulullah tambahkan lagi, as-salatu khairu maudu'in. Paman syaa ayyastaghfira falyastaghfir. As-shalatu khairu maudhu'in. Salat itu adalah sesuatu yang terbaik yang kalian hantarkan untuk Allah. Paman syaa ayyastaghfira falyastaghfir. Siapa yang bisa memperbanyak salat, maka hendaknya dia memperbanyak salatnya. Jadi enggak cukup sholat lima waktu, tapi ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Ini orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, termasuk nikmatnya puasa. Gimana sih caranya supaya kita merasakan nikmatnya ibadah? Ada salah satu karya dari sekian banyak karya Al-Imam Al-Ghazali, maknanya kitab yang beliau tulis. Di antara kitab-kitab itu ada kitab namanya Ayyuhal Walad. Al-Imam Al-Ghazali saat beliau menulis kitab Ayyuhal Walad ini, karena ada sebabnya, ada dilalah. Sebabnya kenapa beliau menulis kitab Ayyuhal Walad?
Karena ada muridnya nanya tentang masalah ubudiyah, makna penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Maka di dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Ghazali menjawab, "Idza sa'altani 'anil 'ubudiyyati fa innaha thalathatu umurin." Jika kamu, engkau bertanya kepadaku tentang makna ubudiyah, maka hal itu harus memiliki tiga perkara. Tapi saya sampaikan satu aja, karena kalau tiga-tiganya enggak cukup. Apa kata Imam Ghazali? Kalau ibadah itu pengen nikmat dan bisa disebut ibadah yang sesungguhnya, yang pertama kata Imam Ghazali, muhafazatu amri syar'i, harus bisa dan mampu memelihara perkara-perkara syariah, perkara ibadah. Karena yang namanya ibadah itu bukan sekedar mengerjakan, tapi harus bisa memeliharanya. Karena beda kalau orang yang sekedar mengerjakan ibadah dengan orang yang memelihara ibadah. Ulama itu memberikan contoh orang yang menanam pohon dengan orang yang memelihara pohon. Kalau orang yang menanam pohon, dia gali tuh tanah, diceblokin tuh pohon, uruk selesai, itu menanam. Tapi kalau orang yang memelihara pohon, pertama dia cari dulu tanahnya, tanah yang redup, tanah yang bisa menjalarkan ke akar, kemudian digali. Dan setelah digali, gak langsung dimasukin tuh pohon, dibiarkan 2 atau 3 hari agar zat-zat asam tanah itu keluar. Setelah itu, sebelum dia letakkan tuh pohon ke tanah itu, membuka plastik pada akar itu pelan-pelan agar akarnya itu jangan bergerak. Dibuka, kemudian dimasukin, diuruk, disiram, dikasih pupuk, dilihat perkembangannya setiap hari. Itu orang yang memelihara pohon. Begitu juga orang yang memelihara ibadah. Beda dengan sekedar melakukan dengan orang yang memelihara. Contoh, sholat. Orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang memelihara sholat, itu beda. Makanya sholat itu bukan mengerjakan, tapi yang lebih penting adalah memelihara sholat. Itu di dalam doa Kamilin kan ada kan? Wa alas solati hafizin, ada enggak tuh? Ada kan? Wa alas solati hafizin. Ini kan berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Wallazinahum ala solatihim yuhafizun. Kalau di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-34, Allah menggunakan kata jamak, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bisa memelihara salat mereka. Gimana cara memelihara salat? Ini orang yang memelihara salat, sebelum azan sudah mempersiapkan diri. Bahkan salat subuh ketika terdengar as-salatu wassalamu alaihi ya imamal mujahidin, dia tunggu tuh saat datangnya waktu salat. Ketika tarhim udah ada di Masjid Al-Faizin, dia tunggu saat datangnya waktu sholat. Kan jarang orang nunggu saat waktu sholat kan? Jarang kan? Kecuali azan maghrib, itu juga bulan Ramadan. Dan itu juga bukan pengen sholat, pengen ngapain? Pengen makan. Iya. Jarang orang nungguin saat-saat datangnya waktu sholat. Kecuali bulan Ramadan, itu juga azan maghrib, cuman... Ya.
Begitu juga di saat dia melakukan sholatnya, dia jaga tuh rukun-rukunnya yang 17, sunnah-sunnahnya, dari hal-hal yang membatalkan sholatnya. Dan setelah sholatnya juga dipelihara juga. Dipelihara, artinya apa? Dipelihara setelah melakukan sholat. Itu akhlak-akhlak sholat dibawa keluar sholat. Makanya ulama bilang, ij'al dakhilas sholat kharijah. Jadikanlah olehmu apa-apa yang ada di dalam sholat dibawa keluar sholat. Jadi yang di dalam sholat itu dari mulai takbirnya, baca fatihah, ruku, i'tidal, itu dibawa keluar sholat. Contoh takbir, Allahu Akbar. Jadi mengucap Allahu Akbar ini jangan dari sisi fikih saja, itu kan rukun, rukun kauli. Tapi Allahu Akbar itu juga dibawa keluar sholat. Artinya ketika selesai sholat, kita tetap membesarkan Allah. Karena kalau sudah mengucap Allahu Akbar, kata ulama, kullu ma siwallahu asghar, selain Allah itu semuanya kecil. Itu dibawa keluar sholat. Dibawa keluar sholat. Tetap membesarkan Allah. Maka kalau ada orang setelah sholat masih sombong, masih angkuh, ya jangan heran, Allahu Akbarnya cuma pikirnya saja, tapi ihsannya gak ada. Yang kaya bisa jadi sombong. Ada yang orang kaya sombong? Pengen ngomong begini, pala lu gue beli. Waduh, pala pengen dibeli juga, saking sombongnya tuh. Yang punya jabatan juga sombong. Yang cakep sombong, yang jelek kebangetan jelek sombong. Itu kena Allahu Akbarnya cuma di dalam sholat, nggak dibawa keluar sholatnya. Oh, jadi jadikan apa-apa yang ada di dalam sholat dibawa keluar sholat, jangan dibalik. Ij'al kharijas sholat dakhilaha, jangan dibalik. Jadikanlah apa yang di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Sering begitu tuh orang, dompet lupa, begitu rokat kedua baru ingat, ya Allah. Pernah gak begitu? Kunci lupa, ingatnya di dalam sholat. Itu yang di luar sholat dibawa ke dalam sholat tuh. Jadi akhlak-akhlak sholat, termasuk perempuan nih, ibu-ibu itu kalau sholat kan tutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ditutup auratnya kan, itu dibawa keluar sholat juga. Jangan nutup aurat ketika sholat saja, tapi di luar sholat ngablak. Tahu ngablak? Ngablak itu apa, bahasa apa itu ngablak itu? Terbuka auratnya. Itu akhlak sholat nggak dibawa keluar sholat. Ya, termasuk juga puasa. Saya cepetin aja nih. Puasa itu juga bukan sekedar melakukan puasa, tapi harus mampu memelihara puasa. Orang yang memelihara puasa itu sebelum datang Ramadan udah ada rasa gembira. Marhaban ya syahrul ramadan, marhaban syahrasiyami, marhaban ya, pokoknya disambut sama dia. Dia baca qasidah-qasidah karena seneng masuk bulan Ramadan. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Itu ada rasa gembira, sukacita dengan datangnya Ramadan. Begitu juga di saat ia melakukan puasa, dia pelihara puasanya. Jangan sampai ada sesuatu yang dia lakukan yang bisa membatalkan pahala, bukan puasanya nih, pahala puasa.
Makanya Rasulullah pantas sabdakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'athsi. Begitu banyak orang yang melakukan puasa tapi dia enggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali cuma lapar sama haus doang. Kenapa? Karena dia enggak bisa memelihara sholatnya, memelihara puasanya. Termasuk setelah puasa juga dibawa itu akhlak-akhlak puasa. Di antaranya apa? Puasa ini jujur. Jujur kan? Puasa itu adalah kejujuran. Walaupun orang sepi, enggak ada. Ya, ada makanan kita halal, kita enggak berani makan. Misalkan siang-siang gini nih, kan panas di luar ya. Begitu kita pulang dari sini, dari masjid, buka pintu, ternyata ada timun suri di atas meja rumah kita, meletak lagi. Timun surinya meletak. Orang enggak ada, istri enggak ada, anak enggak ada. Timun suri meletak. Di samping timun suri ada sirup merah mereknya Marjan. Kan mantap banget tuh warnanya ya. Di samping meja ada kulkas. Dua pintu, kita buka pintu atas ngebul karena freezer isinya es. Kita buka pintu bawah, botol pada keringetan, dingin air. Coba kita potong-potong kecil-kecil timun suri, masukin ke dalam gelas, taruhin batu es, tuangin sirup, ambil air, gak ada orang. Mantap gak tuh? Mantap. Tapi itu kita gak lakukan karena kita jujur. Istri kita juga, itu kan halal buat kita. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu Al-Quran. Istri kalian adalah merupakan ladang buat kalian. Fa'tu harsakum, datangilah ladang kamu. Anna syi'tum, terserah kamu. Mau sambil jongkok boleh, diri juga boleh, nungging juga boleh. Tapi di bulan Ramadan, hati-hati, itu halal. Tadi makanan minuman yang halal punya kita, kita enggak berani makan. Apalagi nanti setelah Ramadan yang haram, kita enggak berani. Istri kita yang halal tidak berani kita garap siang-siang. Gimana istri orang? Begitu mestinya. Jadi akhlak-akhlak Ramadan dibawa keluar Ramadan. Termasuk juga haji. Mabrur haji itu Bapak Ibu bukan hanya di Mekah Madinah. Mabrur haji itu di tanah air. Kalau ada orang rajin ibadah seperti di bulan Ramadan nih, seperti bulan Ramadan, sholat jamaahnya ke masjid dari mulai maghrib, isya, subuh, semuanya sholat ke masjid. Tapi lihat ntar gimana setelah Ramadannya coba. Masih penuh enggak? Makanya orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya Ramadan itu begitu berakhir bulan Ramadan dia bersedih. Ya. Bersedih karena kenikmatan Ramadan sudah hilang. Bersedih. Makanya ada hadisnya. Idza kana akhiru lailati min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin. Apabila sudah berakhir malam-malam Ramadan, maka langit, bumi, malaikat itu semuanya bakat menangis. Kenapa? Karena musibatan itu merupakan musibah li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad. Coba kita nih, begitu berakhir Ramadan, sedih apa senang? Banyak kan sedih apa senang nih? Senang. Bagus, dua hari lagi habis. Walah. Dua hari lagi lebaran. Wah, kan gitu kayak gitu. Mesti bersedih. Karena kita belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang. Ya kan? Kayak orang akan berpisah dengan orang yang dia cintai, sedih enggak? Sedih. Nanti ketika bertemu lagi senang lagi kan gitu kan? Begitu juga kita, kita mah enggak, kita senang. Ya, senang. Udah berakhir bulan Ramadan senang banget. Itu begitu juga haji. Akhlak-akhlak haji itu dibawa ke tanah air. Kalau orang rajin ibadah di Mekah Madinah jangan heran. Karena memang atmosfernya sangat mendukung.
Itu orang yang pernah haji, pernah umroh, itu yang tempatnya jauh-jauh di Bakutma, Ajizia, Mispa, apa namanya, Jarwal, Taisir, itu datang ke Masjidil Haram, datangnya jam berapa? Jam 2. Itu yang di Mispalah aja tuh yang dekat, jam 3 aja udah berangkat. Jam 3 udah berangkat. Ya. Itu gairah ibadah itu bersolat berjamaah luar biasa Mekah Madinah. Berangkat jam 3:30, ya udah nggak masuk ke dalam Masjidil Haram, udah nggak bisa. Kenapa? Udah penuh. Itu 3:30 udah kesiangan, udah nggak bisa masuk ke dalam masjid. Makanya orang-orang yang di sana tuh yang punya hotel tuh orang Yaman, orang Pakistan, orang-orang ya macam-macam lah, yang punya pondok-pondok penginapan tempat jamaah haji, orang India. Itu kalau melihat orang Indonesia, orang kita nggak pakai peci hitam berangkat ke masjid, mereka tuh kagum. Indonesia ajib, Indonesia ajib, luar biasa, luar biasa. Sholat ke masjid berangkatnya jam 2:30, ajib, ajib. Dalam hati saya, lu belum lihat di pelumpangnya sih. Belum lihat di pelumpang. Jangan-jangan pulang haji, pulang umroh, rumahnya dempet sama masjid, kagak datang. Ada yang begitu, ada? Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi kagak datang. Tetangganya bilang, "Mbak, gak ke masjid. Kan udah azan." "Emang udah azan?" "Iya, udah azan." "Lah azan pakai nyeplos lewat rumahnya, gak lewat tuh." Ada yang begitu, ada? Ada di mana-mana. Itu akhlak haji, umroh, bawa ke tanah air. Jadi rajinnya juga disamakan. Jadi kalau ke Mekah itu, di Mekah masuk Masjidil Haram, berangkat jam 3:30 udah gak bisa masuk, kita sholat di pelataran. Benar ya? Sama Masjid Al-Faizin, kita berangkat jam 3:30 gak bisa masuk juga. Masih dikunci ya, bukan penuh itu mah, masih dikunci. Nih, jadi kalau kita memelihara ibadah dari sebelum melakukan, di saat melakukan, setelah melakukan, kita harus mampu memeliharanya. Ya, ya. Sebelum kita ngerjain, saat kita ngerjain, setelah kita mengerjakan ibadah itu, tetap kita pelihara. Ya, itulah yang disebut Imam Ghazali muhafazatu amri syar'i. Dah, ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Adzanallahu yakum ajmain wallahu muwaffiqil aqwamit.